Nasional Sepak Bola Indonesia menghadapi Bahrain pada hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 jam 11 malam di Stadion Nasional Bahrain. Indonesia sudah unggul 2-1 atas Bahrain. Namun pada menit ke-99 Bahrain mencetak gol dan hasil menjadi imbang 2-2. Perpanjangan waktu seharusnya hanya 6 menit atau berakhir di menit ke-96. Namun wasit tidak juga meniup peluit. Ketegangan pun sempat terjadi antara ofisial pemain dan wasit di lapangan. Pada pertandingan sebelumnya, Australia menang 3-1 melawan Cina. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Cina pada Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 di Stadion Qingdao Youth Football Cina.